pantang menyerah. Itu mulai tahun 2018 yang lalu, pemerintah mengejar aset cendana. Mulai dari gedung Granadi, Super Semar telah disita, villa di Megamendung juga disita, bahkan Taman Mini Indonesia Indah, dan bahkan Satgas BLBI barusan ini telah menyita aset dari Tommy Soeharto, yaitu sebesar 600 miliar karena tunggakan hutang ke pemerintah. Besarannya juga lumayan loh, mencapai 2,3 triliun. Ya akhirnya apa boleh buat, jaminan yang dulu telah dijaminkan akhirnya sekarang bisa disita oleh Satgas BLBI yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo. Keren kan? Hutang yang selama berpuluh-puluh tahun sekarang satu-satu sudah balik ke negara. Nah, pada berita ini Satgas BLBI menyita berupa tanah, yaitu seluas 214 hektar milik PT Timor Putra Nasional di Karawang. PT Timor Putra Nasional di Karawang tersebut merupakan perusahaan milik anak bungsu dari mendiang Presiden Soeharto, yaitu Tommy. Dan PT Timor Putra Nasional masih berutang kepada negara sebesar 2,6 triliun. Ya, cuma di era atau di zaman Presiden Joko Widodo. Akhirnya aset-aset tersebut disita oleh negara. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Tiada ampun, kejar terus aset cendana satu persatu ke tangan negara. Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia akan menyita aset lahan seluas 214 hektar milik PT Timor Putra Nasional di Karawang, Jawa Barat. PT Timor Putra Nasional adalah perusahaan milik putra bungsu mendiang Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. PT TPN masih berutang kepada negara sebesar 2,6 triliun. Ketua Satgas BLBI Reonal Silaban memaparkan bahwa Satgas BLBI telah melakukan upaya penagihan terhadap kewajiban PT TPN. Penagihan kewajiban PT TPN berasal dari kredit beberapa bank. Adapun outstanding nilai utang PT TPN kepada pemerintah yang ditagihnya oleh PUPN setelah ditambahkan biaya administrasi, pengurusan piutang negara 10% adalah sebesar 2,6 triliun sesuai PJPN 375 PUPNC 1005/2009 tanggal 24 Juni 2009. Penagihan yang telah dilakukan oleh PUPN telah sampai pada tahap penerbitan surat sita atas aset jaminan PT TPN. Namun pelaksanaan sita terhadap aset belum dapat dilaksanakan karena kendala di lapangan dan hari ini dilaksanakan, kata Rional dalam siaran resminya pada Selasa 5 November 2021. Adapun lanjut Rional, juru sita PUPN melakukan penyitaan dan pemanasan plang atas 4 aset tanah yang merupakan jaminan kredit PT TPN. Keempat aset tersebut antara lain, tanah seluas 530.000 meter persegi terletak di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang, sebagaimana SHGB nomor 4 Kamojing atas nama PT Kia Timor Motor. B. Tanah seluas 98.000 meter persegi terletak di Desa Kalihurip, Kabupaten Karawang, sebagaimana SHGB nomor 22 Kalihurip atas nama PT Kia Timor Motor. Tanah seluas 100.000 meter persegi terletak di Desa Cikampek Pusaka, Kabupaten Karawang, sebagaimana SHGB nomor 5 Cikampek Pusaka atas nama PT Kia Timor Motor. Di tanah seluas 518.000 meter persegi terletak di Desa Kamujing, Kabupaten Karawang, sebagaimana SHGB nomor 3 Kamujing atas nama PT Timor Industri Komponen. Diketahui Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia menyita aset PT Timor Putra Nasional milik Tommy Soeharto seluas 124 hektar di kawasan industri Mandala Putra, Dawuan Cikampek, Karawang, Jawa Barat pada Jumat 5 November 2021. Lahan perusahaan obligor itu nilainya 600 miliar. Benar, hari ini Satgas BLBI menyita tanah seluas sekitar 120 hektar di Karawang beserta seluruh aset industri yang ada di dalamnya, ujar Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD kepada wartawan. Mahfud menyampaikan, kawasan industri tersebut dulunya menjadi lokasi yang dijaminkan oleh Tommy Soeharto kepada negara. Kita punya dokumen hukum untuk melakukan itu. Hal-hal lain akan disampaikan ke publik minggu depan, kata dia. PT TPN masih berutang kepada negara sebesar 2,3 triliun.
Utang tersebut bermula saat PT TPN mendapat fasilitas pinjaman dari Bank Bumi Daya, yang kini Bank Mandiri. Jaminan kredit yang digunakan adalah dana rekening giro dan rekening deposito, tetapi tidak bisa dialihkan karena saat itu masih dalam status sita oleh kantor pajak. Guna menyelesaikan hak tagih negara oleh obligor PT TPN, Satgas BLBI menyita aset jaminan berupa tanah seluas 124 hektar, lebih kurang senilai 600 miliar tersebut. Sebelum penyitaan dilakukan, Satgas BLBI sudah memanggil Tommy Suwarto dan Direktur Utama PT TPN Roni Hendarto. Seperti diberitakan sebelumnya, sederet aset presiden kedua, Suharto dan keluarga satu persatu ke tangan negara. Sebagian disita lantaran terkait kasus hukum, sisanya diambil alih pengelolaannya. Semua dilakukan pemerintah Presiden Joko Widodo sejak 2018 silam. Dimulai dengan gedung Granadi di Jalan Rusuna Said Kuningan, Jakarta Selatan. Kala itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2018 menyita aset di bawah pengelola Yayasan Super Semar yang didirikan Suharto tersebut. Penyitaan gedung Granadi itu dilakukan setelah dikabulkannya gugatan kepada Yayasan Super Semar. Titi Suharto, Putri Suharto, menyebut pendirian Yayasan Super Semar merupakan upaya sang ayah untuk membantu mencerdaskan bangsa. Sekitar 2 juta orang sudah mendapatkan beasiswa dari yayasan tersebut. Bahkan sekitar 70% rektor universitas di Indonesia pernah merasakan bantuan beasiswa dari yayasan milik keluarga cendana tersebut. Untuk gedung Granadi, kata Titi, seharusnya tidak bisa disita dengan latar belakang kesalahan Yayasan Super Semar, sehingga pada November 2018 lalu dirinya dan keluarga menolak keras penyitaan. Apalagi gedung tersebut bukan hanya milik Yayasan Super Semar, di dalam juga terdapat saham gabungan dari sejumlah pihak dari institusi. Granadi ini nggak bisa disita lantaran kesalahan Yayasan Super Semar, Titi mengungkapkan kala itu. Kasus itu bermula ketika Yayasan Super Semar digugat Kejaksaan Agung secara perdata pada 2007 atas dugaan penyelewengan dana beasiswa pada berbagai tingkatan sekolah yang tidak sesuai serta dipinjamkan kepada pihak ketiga pada Maret 2008. Kejaksaan Negeri Jaksel telah mengabulkan gugatan Kejaksaan Agung dan menghukum Yayasan Super Semar untuk membayar ganti rugi kepada pemerintah sebesar 105 juta US atau sekitar 46 miliar. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Februari 2009. Begitu pula pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Oktober 2010. Namun ternyata terjadi salah ketik terkait jumlah ganti rugi yang harusnya dibayar oleh Yayasan Super Semar kepada pemerintah. Jumlah yang seharusnya ditulis sebesar 185 miliar menjadi 185 juta, sehingga putusan itu tidak dapat dieksekusi. Kejaksaan Agung lantas mengajukan peninjauan kembali PK pada September 2013. Permohonan tersebut dikabulkan MA dan memutuskan bahwa Yayasan Super Semar harus membayar ganti rugi ke negara sebesar 4,4 triliun. Cerita belum berakhir. Yayasan Super Semar mengajukan perlawanan eksekusi pada 2016. Pada 29 Juni 2016, PN Jaksel mengabulkan perlawanan eksekusi Yayasan Super Semar. PN Jaksel menyatakan Yayasan Super Semar sudah menyalurkan dana pendidikan ke yang berhak. Tapi pada 19 Oktober 2017, MA menolak perlawanan eksekusi Yayasan Super Semar itu. Dalam kasus hukum menjerat Yayasan Super Semar, bukan hanya gedung Granadi disita. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga menyita vila di kawasan Megamendung Bogor, Jawa Barat. Lahan seluas 300 meter persegi tersebut disita berbarengan dengan gedung Granadi saat itu. Sepanjang 2018 itu, aset milik cendana yang berhasil disita senilai sekitar 242 miliar dari total 113 rekening milik Yayasan Super Semar. Sementara Yayasan Super Semar diwajibkan membayar kerugian negara sebesar 4,4 triliun. Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkyu Encep Sudarman memastikan jika dua aset yang disita itu sudah dimasukkan menjadi kategori barang milik negara, maka sudah pasti akan dikelola DJKN. Sepanjang itu BMN dikelola DJKN, kata dia dalam diskusi webinar pada Jumat yang lalu.